Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendapat tugas baru, yaitu menyelamatkan bank sebelum ditetapkan sebagai bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang ini diberikan untuk mengantisipasi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendapat mandat baru dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020. Dalam aturan ini disebutkan LPS bisa menyelamatkan bank-bank di tanah air sebelum ditetapkan sebagai bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, diantaranya dengan penempatan dana untuk mengantisipasi kegagalan bank. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, wewenang ini diberikan untuk mengantisipasi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Skema penempatan dana ini nantinya didahului oleh pihak bank yang menyampaikan permohonan kepada OJK bahwa bank mengalami kesulitan likuiditas termasuk pemegang saham pengendali yang tidak bisa membantu likuiditas bank. Setelah dianalisis oleh OJK dan bank tersebut layak mendapat penempatan dana, OJK akan meminta LPS untuk melakukan penempatan dana berupa pemberitahuan secara tertulis kepada LPS dan Bank Indonesia. Selanjutnya, LPS akan kembali menganalisis hasil putusan akhir di mana keputusan LPS diberitahukan kepada OJK dan BI. Jika keputusan LPS dapat menempatkan dana ke bank, maka LPS meminta OJK dan BI untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada bank tersebut. BI juga akan memberikan asesmennya terhadap riwayat sistem pembayaran bank serta kondisi dampak dari kondisi bank tersebut kepada sistem keuangan maupun sistem pembayaran. Dan hasil analisis itu akan disampaikan kepada LPS paling lama 3 hari sejak pemberitahuan OJK diterima oleh Bank Indonesia. LPS kemudian akan melakukan analisis apakah memang layak LPS menempatkan dana kepada bank tersebut atau tidak. Dan kemudian hasil keputusan LPS tersebut tentu akan diberitahukan kepada OJK dan Bank Indonesia. Sementara itu, total penempatan dana yang dapat dilakukan LPS paling besar 30% dari jumlah dana yang dimiliki LPS, yaitu sekitar 128 triliun rupiah. Dan penempatan dana ke satu bank juga diatur paling besar 2,5% dari jumlah dana LPS, serta dapat diperpanjang hingga 5 kali. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX.